Maklumat baru. Kami kesan pergerakan. Berapa? Ada seorang. Kita ucap sekarang. Bawa balik dia hidup-hidup. Bawa. KJF application. Aku dah sampai. Okey JF. Dalam beberapa meter ke hadapan, ambil 270 darjah. Kau dah berkhidmat selama 10 tahun kan? Tapi sayang, hari ni hari terakhir kau. Jika kau tak nak mati kat tangan aku, kau sertai kumpulan aku. Negara nyata cinta, aku sanggup mati daripada aku sertai tim kau. Sebab kau pemusnah budak zaman sekarang. Cuma dah banyak untung. Kau kena bijak macam aku. Aku juga dah. Tapi aku tak hisap. Kau kata pemusnah. Pemusnah. Bapak dia orang yang didik dia benda macam mana dari kecil. Itu pemusnah. Melentur buluh biar dari lembungnya. Kalau rentap Dato' Muhammad, dan tokoh yang lain boleh pusnahkan British dulu. Sebab tim aku tak boleh. Not today. Sebab mereka masih tidak mempunyai bukti yang kukuh untuk memfailkan kes itu.
Okey, last aku nak minta tolong dengan korang. Untuk misi seterusnya, aku tak nak sesiapa lagi yang mati kecuali suspek yang kita buru. Aku tak nak lepas ni kita penat-penat bawa masuk diorang dalam penjara. Aku nak diorang terus mati kat tempat diorang. Tuju. Guys, dapat mission. Helmet aku patah. Berjuang untuk negara. Sebab apa? Dada musuh utama negara. Jom. Best. Oh ni ya, polis berkuasa. Member kau pernah mati kat tangan aku. Tak apalah, macam ni lah. Kita saya main pakai pistol. Kalau nak jantan, kita main pakai tangan. Okey. Aku kira tiga. Aku nak semua letak senjata. Satu, dua, tiga.
Ingat tak apa aku cakap itu? Aku ingat ini. Esok kita cuti. Tapi sebelum tu, habiskan. Dunia ni tak perlukan hero sebenarnya. Dunia ni perlukan seorang yang jujur, baik dan bertanggungjawab. Betul tu. Tapi Bal, hero macam kita ni juga kena ada rakan yang sejati. Kita doakan jelah yang terbaik buat AJF agar roh dia tenang kat sana. Amin. Ha, ni yang lagi dua orang tu. Ha, dua orang tu. Ha. Haru aku nak cerita dengan kau. Macam ni, Faris sekarang dia dah dapat tawaran jadi budak IT dekat Belah Terengganu. Bagus. Seorang lagi, Akil. Dapat jadi masuk TUDM. TUDM eh? Ha, dia tu. Tapi kita ni, rezeki kat sini je lah. Jawatan tetap tinggi. Yes, betul tu. Bal. Ya, yeah, man. Happy New Year. Thank you.